Pribadi yang hebat adalah dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Pribadi yang hebat adalah pribadi yang sudah mendapatkan, memperoleh dari Allah anugerah kesadaran tertinggi. Sedangkan kualitas kesadaran seseorang amat sangat ditentukan oleh bagaimana tingkat berserah dirinya pada Allah. Dan tingkat keberserahan diri pada Allah Subhanahu wa taala itu indikasinya adalah orang tersebut sudah mampu melepas segala penolakan yang terjadi pada batinnya akan segala sesuatu. Dan kalau sudah tingkat keberpasrahannya totalitas yang tinggi pada Allah, ini sebetulnya disebut Islam. Aslama yuslimu Islam, akhirnya dia menuju muslimun total. Karenanya bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu wa innahum illa khawfun alaihim wa lahum yahdan. Kalau seseorang sudah mengaku berserah diri, maka dia akan muhsin, melakukan kebaikan. Baru dia dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sudah tidak ada lagi rasa takut dan sedih. Artinya orang dipenuhi dengan kesadaran, dia sampai tingkatnya pada kesadaran yang tertinggi. Apa sih maksud diturunannya para nabi dan rasul? Tiga. Dalam Al-Quran, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhir. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami utus engkau. Ini tugas para nabi dan rasul. Berarti kalau al-ulama warasatul anbiya, ulama penerus para nabi, sebetulnya aslinya tugasnya tiga. Inna arsalnaka syahidaw, itu yang pertama, sebagai saksi. Apa yang dimaksud sebagai saksi? Mengajak, dia telah menyaksikan, visi misinya jelas. Orang yang mengajak, dia sudah menjadi saksi. Yang kedua, wa mubasyira, sebagai pembawa berita gembira. Baru wa nadhira, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyira wa nadhira. Sesungguhnya engkau diutus para nabi dan rasul untuk apa? Saksi, beri berita gembira dan beri peringatan. Itu maksudnya saksi. Apa visi misi daripada orang-orang yang mengajak mubalik di jalan Allah, mengajak di jalan Allah, isinya adalah mengembalikan seseorang agar ingat Allah. Yang kedua, misinya bagaimana dia berupaya orang tahu mengenal Allah, sadar dia hamba Allah. Baru hamba syirah, kasih berita gembira, menyejukkan. Oh Nabi, kasih peringatan. Ini jadi persoalan
Kalau sudah syahidah bersaksi, yang jadi masalah sudahkah saat kita memberi kita bersaksi. Jangan sampai makan jeruk, yang bicara belum merasakan jeruk. Gimana orang dikasih jeruk tuh begini, begini, begini. Makanya tingkatan ilmu itu ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang tertinggi adalah isbatul yakin. Contoh, contoh, ilmu yakin dapat informasi bahwasannya di kilometer sekian terjadi kecelakaan, tinggal mengakibatkan ada korban jiwa. Itu baru ilmu yakin. Dapat WA, dapat informasi berita dari TV, melalui YouTube, disiarkan oleh media terpercaya. Ternyata benar, ada gambarnya terjadi kecelakaan dan menelan korban, katakan bahasanya begitu. Itu sudah meningkat dari ilmu yakin, ainul yakin, dia lihat. Akhirnya enggak sengaja dia dengar berita di radio, dia enggak lihat TV, dia keluar lewat di tempat tersebut. Loh, benar. Ternyata lagi di evakuasi. Dia lihat langsung tuh. Bukan hanya ngedengar, ilmu yakin, ainul yakin, dia tahu informasi, hakul yakin. Yang tinggi nih, yang tinggi adalah isbatul yakin. Isbatul yakin, dia ngalamin sendiri. Lagi ngap-ngapan. Dengar, mau masuk berita. Ceritanya sembuh, ceritanya Allah panjangkan umurnya. Cerita tentang kecelakaan enak gak? Ngalamin. Tuh yang dimaksud para nabi, syahidah wa mubasyirah wa nadhirah, menyaksikan. Karenanya ketika Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mi'raj, indah sidratil muntaha, indaha jannat yal ma'wa. Tuh buat kita ini apa? Betul-betul harus sudah sampai sedikitnya hakul yakin, isbatul yakin. Bicara susah, saya sudah pernah mengalaminya. Bicara bagaimana tingkat kesadaran, lezatnya berzikir, bagaimana kita sudah alami nikmat, nikmat. Sesungguhnya tugasnya itu. Silahkan mau kemana-mana dan di mana-mana, asal bawa tugas itu. Jadi orang hebat itu dari dalam keluar, sehingga dimanapun dia berada, dia akan bawa pencerahan. Jadi saya